es tape ketan hitam. Lokasinya ada di pinggir kali loh, guys. Mas? Ah, ya. Ini jualan es tape ketan hitam ya? Ya, benar. Es tape ketan hitam. Makanan asli khas Pacet. Kalau boleh tahu, ini isiannya apa aja sih, Mas? Isiannya ada ketan putih sama ketan hitam. Istilahnya orang sini tuh namanya lepet. Nah, kalau orang Jawa ada yang bilang ketel. Kalau ketel itu pakai kelapa ini enggak, cuma pakai garam. Itu aja. Untuk harganya berapaan ya, Mas? Harganya murah sih, untuk kelas wisata 10.000 aja sih. 10.000? Iya, 10.000. Kalau boleh tahu nih, Mas, ini tuh alamatnya di mana ya? Alamatnya Desa Pacet, Dusun Pacet Barat, tepatnya di wisata Kali Kromong, jembatan Kali Kromong gitu. Bukanya dari jam berapa, Mas? Bukanya dari jam 6 sampai jam setengah 6 malam. Setiap hari. Ya udah, Mas, kalau gitu aku mau pesen satu ya, Mas ya. Oh iya, siap. Ini ketannya diisi dulu ya, Mas ya? Iya, diisi dulu. Biar rasanya lebih enak. Kalau gak dicampur gak enak. Ini apa, Mas? Ini airnya, air gula. Air gula? Iya, air gulanya. Jadi ini isiannya itu ketan hitam sama air gula ya? Iya, ketan hitam sama air gula. Plus lepet putih, ketan putih. Nah, orang sini bilang lepet. Ini ketan hitamnya, teman-teman. Ini ketan hitamnya. Ini lepetnya. Ukuran lepetnya panjang banget nih, teman-teman. Kalau beli satuannya itu 10.000. Boleh ya beli satu? Iya, boleh. Gak apa-apa. Terserah. Ini, Mbak, ya lepetnya. Saya mau bikinin buat Mbak dulu. Oh iya, ini satu, lepetnya nih. Ya. Satu porsi kan tadi ya? Iya. Oke. Lepetnya ini kalau motongnya nggak bisa pakai pisau, karena teksturnya lebih kental. Harus pakai senar. Ya. Oke, kita ampun deh. Oke. Jadi harus pakai senar gitu. Iya. Kalau pakai pisau nggak bisa. Emang dari dulu, dari nenek moyang emang pakai tali. Iya. Disiram sama ketan hitam. Ini cairannya apa, Mas? Ya, air matang sama gula sama perasannya ketannya. Pas dimasak sari. Ini. Ya, sarinya yang dimasak itu. Wow, ini dapat banyak banget loh, teman-teman. Ya. Bisa request ketan hitam aja gak apa-apa, lepetnya aja gak apa-apa. Ini 10.000, Mas ya, segini 10.000. Banyaknya loh. Ini, Mbak. Oke. Ini pesanan saya, teman-teman. Ya. Ini isiannya ada lepet dan ketan hitam nih, teman-teman. Beneran unik banget, lepetnya ini tuh dipotong menggunakan benang senar loh. Ini tape ketan hitamnya. Beneran kelihatan segar banget. Nah, teman-teman, ini aku makannya di pinggir kali ya. Jadi di belakang aku ini namanya itu Kali Kromong ya. Nah, aku mau langsung cobain nih. Ini tuh ketan hitam sama lupisnya ya. Ini aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketan hitamnya. Rasanya itu ada kecut-kecutnya gitu, terus manis, asem, dicampur sama es batu, jadi rasanya itu dingin, beneran seger loh, Rek. Menurut aku harganya cukup terjangkau ya. Karena ini tuh makanan jadul yang udah jarang banget ditemuin. Walaupun ini di daerah Pacet juga masih jarang banget ada yang jual.
Padahal ini tuh beneran enak dan seger loh. Kalian wajib cobain nih. Jadi kalau kalian mau kesini bisa ke Kali Kromong. Lokasinya itu ada di Pacet, Mojokerto ya. Ini kalinya panjang banget. Udah dipakai sebagai tempat wisata juga. Jadi kalian kalau penasaran bisa langsung ke Kali Kromong. Lalu kalian cobain juga es tape ketan hitamnya nih. Beneran enak banget loh. Oh ya mbak, saya juga jualan air tapenya. Ini namanya Badek. 10 ribuan murah, kalau ambil 3, 25 langsung aja ke wisata Kali Kromong. Cocok buat siang-siang pakai es batu. Okay. Ini ya mas ya, ya ini. 10 ribu aja. Ini 10 ribu nih segini. Ini itu isiannya itu sari gula, sari tape sama gula. Campurannya air mateng, dijamin halal. Oh, airnya air mateng, halal nih.